kami dari Polsek Kedung tadi malam melaksanakan kegiatan pendampingan dalam rangka memastikan apakah yang sudah sepakati antara pihak pengelola kafe dengan pemerintah desa yang sudah dilaksanakan siangnya, apakah memastikan betul apakah kesepakatan itu sudah dijalani atau belum. Sehingga tadi malam pemerintah desa, Polsek Kedung sama Kelurahan Kedung memastikan betul. Dalam kenyataan di lapangan dijumpai bahwa kafe yang tadi malam kita laksanakan patroli masih melaksanakan kegiatan operasi seperti biasanya. Sehingga tadi malam kami Polsek Kedung, Kelurahan Kedung dan pemerintah desa Mbukel, karena situasinya ramai di lapangan, sehingga untuk meredakan situasi yang ada di lapangan, LC sebanyak 6 orang dan barang bukti yang sudah diamankan kita bawa ke Polsek Kedung. Yang diamankan apa aja, Pak? Yang diamankan tadi malam adalah 6 orang ini, 6 LC ya. Terus bir merek Angker 7, Anggur Merah 3, Anggur Kolesong 1, bir hitam 2 dan bir merek Cross ada 2. Kemudian untuk LC sendiri kemudian dikembalikan lagi atau gimana, Pak? Nggih, untuk LC tadi malam kita sudah lakukan pembinaan dan langsung tadi malam kita suruh untuk pulang ke rumah masing-masing. Untuk selanjutnya untuk tempat keramaian sendiri? Untuk selanjutnya ini sementara tidak boleh beroperasi karena sudah kesepakatan antara pemilik sama pemerintah desa. Yang mengelola itu warga sendiri dan mengelola karaoke itu. Yang mengelola adalah ini mana warga Bugel. Warga Bugel. Oke, pemiliknya juga. Pemiliknya. Oh, pemiliknya warga Bugel. Pemiliknya itu sudah meninggal itu. Oh, sudah meninggal. Sudah meninggal. Dikelola warga Bugel itu. Oke, ada dua yang mengelola. Oke, yang dikeluhkan masyarakat itu apa? Kebisingan atau yang lain deh? Ya kebisingan. Mm-hmm. Terus apa namanya mengganggu apa ketertiban masyarakat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.